Konsep selamat kita tahu kopi buat dari mana atau apa pikirnya olahannya di sini ya. Kalau kebetulan ya, ketemu sentral kemarin baru iya. Jadi mungkin besok atau sebentar teman-teman kita ada yang mau ngobrol. Mungkin di sini juga terima jasa ketemu terus di sana. Itu minimal kalau ketemu ada di sini ini minimal berapa kilo? Minimal 1 kilo maksimal 3 kilo. Untuk pada satu kali masuk ke mana? Itu biayanya berapa? Biayanya hampir puluhan. 1 kilo. Satu kali, katong hitungnya satu kali masuk. Satu kali masuk. Satu kali masuk itu minimal 1 kilo maksimal. Sehingga ketemu tadi supaya ketemu mereka datang langsung punya. Iya. Ini kalau saya tahu, ada yang main kaki. Jadi kita bisa tahu itu masuk dalam kategori apa? Iya, bisa. Tingkatan-tingkatan berarti ini, gitu, atau DW sempat ngatas. Sempat ngatas. Iya, iya. Kang yang ada di sini, ini kita datangkan langsung dari pabriknya di Surabaya. Dan memang kita datangkan yang kualitasnya bagus, tetapi harga yang terjangkau, tapi yang bisa lebih murah. Saya sudah bagi dua. Kualitasnya lebih bagus. Di atas yang saya. Nah, tujuannya kita buat seperti itu supaya kalau harga bahan dasarnya lebih murah, lebih terjangkau, otomatis harga tenunnya juga pun lebih terjangkau. Nah. Itu bukan berarti kita mau membuat nilai tenun itu turun, tidak. Tapi kita mau, karena harga tenun lebih terjangkau, kita mau supaya tenun itu makin banyak yang pakai. Makin banyak yang pakai, dan itu misalnya anak-anak muda, atau anak-anak yang masih remaja, punya rasa cinta terhadap kain tenun, sejak kecil seperti itu. Jadi memang kita tujuannya agar supaya kain tenun ini lebih dikenal lagi dan sudah disukai atau diminati anak-anak dari kecil. Jadi selama ini kan kalau kita lihat ada yang bilang kayak sebelum itu ada yang bilang kalau ketong pakai kain tenun ini kan ketong hanya misalnya ada acara-acara tertentu misalnya. Tetapi sekarang kain tenun ini kan kita sudah bisa bikin banyak hal, misalnya kayak baju, misalnya seperti ini yang saya pakai, kita bisa kombinasikan dengan yang lain-lain, bentuknya seperti apa, yang sesuai dengan zaman sekarang. Nah, dari situ kita mau supaya tenun itu makin dikenal. Nanti mungkin sebentar kalau misalnya mama-mama, adik-adik yang mau menenun, yang misalnya mau mencari tahu tentang harga tenun, harga benang, aku nanti bisa langsung tanya ke Mbak Putra. Harga tenunnya seperti apa, benangnya seperti apa, mungkin bisa kalau mau beli, boleh silahkan. Silahkan. KFC, ibu-ibu yang tenun, Arif. Kalau di sini, benangnya hanya ada dua jenis. Yang rayon, yang benang katun. Benang katun, khusus kebanyakan dipakai untuk apa ya, celup tuh, untuk yang pencelupan pewarna alam gitu. Kalau yang rayon tuh kan sudah ada warna-warna, jadi apa ya, jadi kayak tidak perlu celup lagi. Terus kalau rayon dia punya kain mutunya lebih bagus dari katun. Wajahnya benang ya kayak 21 atau 31 itu semakin dia kecil semakin dia lembut, makanya 21 22 itu lembut. Tapi ada kekurangannya, cepat rusak itu misalnya makan diri. Walaupun dia lembut di kita punya badan, kakinya bagus, jatuhnya bagus, tapi dia nggak kuat. Kalau katun dia kuat, tapi kasar, kaku gitu kan di badannya kita. Ini contoh ini cepat makan diri kan, jadi kan lembut. Dia kita cuci 2-3 kali dia sudah bolong-bolong gitu. Pokoknya tergantung kitanya saja. Mau yang lembut berarti kita harus pakai yang ini. Kalau mau yang kasar pakai yang katun. Kalau sini rayon 50.000 per kepala. Ini kalau katun 75. Tapi kita jual juga bisa perbantal. Ini perbantal yang bagaimana? Perbantal berapa? Ini per kepala. Ini kepala. Kepala berkepala itu 50.000. 50.000 untuk rayon. Kalau untuk katun itu tidak pucat. Lebih halus. Kalau rayon lebih halus daripada katun. Ini rayon ya. Ya ini rayon. Mengkilat kan? Kalau katun lebur. Beda. Katun lebih. Jadi kalau mama mau cari
benang, tidak perlu pergi di toko. Ya, itu kualitas juga. Datang ke sini, harga harga malah di bawah lagi ya. Harga atau sama, Nob? Harganya tergantung dari ini sih. Kalau di toko memang lebih murah, tapi dia punya apa? Sedikit, kualitasnya kecil. Kalau di sini kan besar, toh. 5 kepala sudah dapat 1 sarang. Kalau di sini. Jangan itunya sangat luar biasa. Dan sebagian besar itu adalah mengenai relawan semestinya, tenaga honor atau komite, ya toh, dan ASN sedikit sekali. Ya kan, tapi saya acuhkan di Polkerna, menurut kebunan SLB, satu guru itu maksimal hanya bisa, kalau mau jadi bagus hasilnya itu sekitar maksimal 5 murid saja. Ya kan? Jadi contoh di bawah punya sekolah ada berapa orang mahasiswa? 55 siswa, gurunya berapa? 16. Oke? Sebenarnya masih kurang, ya kan? Kalau punya siswanya berapa? 80-nya gurunya berapa? 40 ini masih oke, karena 1:2. Oke? Nah, mereka ini yang saya paksakan mereka dan tidak usah terlalu paksakan di teori secara buku materi. Tetapi bagaimana cari di mereka ini talentanya, apa yang bisa dikejar sama. Ya kan? Seperti itu. Nah, ini yang ini salah satu. Ini salah satu dari mana dia? Dari Maneka, oke? Okay. Salah satu udah umurnya 20, ya kan? Tapi kemarin saya kasih ujiannya 1+1 tidak bisa. Tetapi di pertandingan jagonya. Oke? Okay. Ini yang salah satu. Jadi lebih baik saya bilang guru-guru dan kepala sekolah kita kerjanya untuk apa? Pendidikan biasa. Oke? Okay. Jadi Tuhan tuh adil. Oke? Okay. Mereka dikasih sesuatu kekurangan, tetapi mereka ini kenapa? Karena mereka fokus, lebih fokus dari kita. Ya, sehingga hasilnya itu sangat luar biasa menurut saya. Nilai jualnya itu ada. Ya. Jadi, saya ini hari kepengen mereka datang sini untuk belajar dari Mama Penenun, ya kan? Supaya tahu bahwa, contoh, mereka masih pakai benangnya itu, pakai benang masih luntur. Ya, toh, saya akan kami deklarasi, ya kan? Akan memberikan, ya kan, modal alat mereka, karena mereka di alat itu cukup kasihan, ya kan, ikat di tembok, ya kan, menghadap tembok kalau dari diri ke dari alat, begitu. Baru benangnya itu pun juga alat kadarnya, yang namanya, tapi hasilnya kan semestinya bisa menjadi nilai nilai juga. Jadi kami akan bersedia untuk kasih ke sekolahannya, seizin dengan PK, dinas PK, untuk kami memberikan alat dengan juga benang yang tidak luntur dan kualitasnya baik. Jadi dari anak-anak ini akan mewakili NTT untuk mempresentasikan diri, oke? Diatur anggarannya dari PK dengan kami di Kernasda Keroyokan supaya mereka dan pendampingnya akan bisa ada di acara ajang di 2020. Oke? Itu maksud dan tujuannya. Ya.